Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kania DP Channel. Berhubung sekarang lagi PPKM nih, tempat wisata pada tutup, jadi kita mau review kafe dan penginapan aja ya guys. Nama tempatnya Omah Kembang Merbabu. Omah Kembang Merbabu ini beralamat di Jalan Ngablak Gerabak, Kranggenan, Jogoyasan, Ngablak, Magelang, Jawa Tengah. Omah Kembang itu lokasinya di sini ya teman-teman. Dari jalan utama masih masuk lagi sekitar 300 meter. Jalannya bagus kok lebar, lokasi dekat dengan kafe cerita kita. Omah Kembang ini letaknya ada di lereng Gunung Merbabu. Sayang sekali gunungnya nggak kelihatan kali ini, teman-teman. Nah, ini dia tempatnya. Tempat parkirnya cukup luas, tempatnya juga bersih. Di sini udaranya cukup sejuk nih. Yuk, kita masuk dulu. Jangan lupa patuhi peraturan prokes ya, teman-teman. Pakai masker dan cuci tangan. Nah, seperti ini suasananya. Tempatnya tuh bagus, bangunan utamanya juga keren banget, model ala-ala Amerika klasik gitu. Kita nyari tempat duduk dulu ya teman-teman. Kita kesini pas bukan hari libur, jadi lumayan sepi. Kebetulan juga pas PPKM juga nih. Biasanya tempat ini ramai di hari weekend dan hari libur. Area indoornya cukup luas ya, gedungnya juga disewakan kalau mau buat acara. Halo guys, jumpa lagi di Kania DP Channel. Kali ini kita lagi di Omah Kembang. Keren.
sini sini, hei. Ya dari sini, ayo sini. Buat kalian yang suka foto-foto, tempat ini lumayan cocok nih reviewnya. View-nya bagus, banyak spot foto yang Instagramable di sini. Nah, di belakang itu kan ada Gunung Merbabu. Bangunan penginapannya cukup bagus nih. Per malamnya 1,8 juta. Untuk informasi lebih jelasnya, kalian bisa hubungi nomor WA yang ada di deskripsi ya, teman-teman. Ayunan. Nanti ya. Ayunannya mana? Sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.